sampingan, ada dapat, ada enggak gitu. Bapak enggak kerja sama sekali. Pengen udah jenuh itu akhirnya cancel, mundur gitu, batal. Pengaruh banget, pengaruh banget. Karena mau enggak mau semua bis di stop, ya kan? Pesawat tidak boleh terbang juga, kereta juga tidak boleh, memang tidak boleh. Jadi benar-benar kita ya balik lagi kayak lockdown, di isolasi di daerahnya masing-masing. Kalau itu tuh omsetnya kehilangan berapa dari target? Dari pandemi? Enggak, larang, kalau larang. Wow, dari larang ini kita baru juga mau bangkit, ibaratnya terpuruk lagi, jatuh lagi, baru juga kita mau ini ya. Kita mau bangkit menebus setahun ke belakang. Udah ada larangan lagi ya, udah melemah lagi ya, ya mungkin 90-100% ya gitu. Kalau omsetnya berapa yang sudah tercatat? Untuk yang mana? Biasanya di sebelum pandemi aja. Selama pandemi hilangnya? Wah banyak, kan tergantung travelnya masing-masing. Kalau untuk saya pribadi aja udah kita hilang 10M gitu. Kalau ibu sendiri melayani travel ke daerah mana saja, Bu? Kita selain domestik, ya misalnya permintaan Banten, Lebak, Lombok, Bali, Jogja, juga keluar.